Halo teman-teman, welcome to my channel. Saat ini saya sedang berada di Jembatan Gantung, jembatan kebanggaan warga desa Upun Batu khususnya, dan jembatan kebanggaan kita semua. Jembatan Gantung ini diberi nama Jembatan Gantung Desa Upun Batu karena memang letaknya di Desa Upun Batu. Nah, Desa Upun Batu ini merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Desa Upun Batu memiliki destinasi wisata alam yang sangat mempesona, yaitu Puruk Amerawang dan Batu Suli. Jika dulu kita harus naik perahu ataupun feri jika ingin berwisata, tapi dengan adanya jembatan gantung ini sekarang tidak perlu lagi teman-teman. Jadi lebih mudah, praktis, dan irit tentunya. Dari atas jembatan gantung ini, kita bisa melihat keindahan Sungai Kahayan, teman-teman. Dan suasana hijau di kiri kanan benar-benar memanjakan mata kita. Berpadu dengan angin yang berhembus sepoi-sepoi. Wow, sesuatu banget, teman-teman. Cobain deh, sejuk dan segar. Nah, dengan hadirnya jembatan gantung ini, tidak hanya memudahkan wisatawan, tapi juga memudahkan masyarakat desa Upun Batu itu sendiri. Jadi, jika ingin keluar masuk desa, masyarakat desa Upun Batu tidak perlu lagi menggunakan feri untuk menyeberang. Karena dulunya setiap kali mereka menyeberang, mereka harus membayar Rp10.000 untuk jasa feri. Jadi kalau pulang pergi itu Rp20.000. Jadi sekarang lumayanlah Rp20.000-nya bisa ditabung, ya nggak sih? Hahaha. Dalam vlog kali ini, saya hanya jalan-jalan aja teman-teman di jembatan gantung. Saya tidak akan ke objek wisata Puruk Amerawang dan Batu Suli, karena saya sedang buru-buru. Saya mau balik lagi ke Palangkaraya soalnya. Tapi lain kali, saya akan ajak kalian nge-vlog di Puruk Amerawang dan Batu Suli. Nah, kalau gadis cantik berdua ini, mereka sedang jalan-jalan santai, teman-teman. Asik kan, bisa jalan-jalan santai di atas jembatan? Dan bisa selfie-selfie juga. Kan lumayan, bisa diposting di sosial media. Gimana? Keren kan? Keren kan? Pemandangannya maksudnya, bukan orangnya. GR deh. Tapi aslinya emang keren kok teman-teman, pemandangan dari sini. Apalagi tuh ada pelangi. Rasanya pengen lama-lama di sini. Tapi sayang saya sudah ditungguin. Saatnya untuk pulang, kembali ke Palangkaraya. Bye, sampai ketemu kembali.